Salam sejahtera sahabat-sahabat, selamat kembali ke channel saya TV636. Hari ini saya cuci tukar air kolam, dan inilah ikan-ikan anak-anak, ikan keli saya yang bukan anak-anak lagi. Ikan keli saya berumur 2 bulan. Inilah saiz 2 bulan. Sebentar lagi kita akan cuba tangkap satu atau dua tiga ekor untuk kita ukur panjang ikan keli berusia 2 bulan, ya. Oke guys, kita akan coba tangkap 2-3 ekor yang paling besar dan mungkin yang paling kecil. Kita coba ya guys. Ini mungkin. Sama. Melawan guys. Sesi pemilihan anak-anak ikan dan melawan guys. Mana yang besar dari situ? Tengok. Size tidak sama sebab memang biasa, memang akan biasa terjadi begitu. Ya. Paling besar guys, ini paling besar rasanya. Kita letak di sini. Ya, inilah yang paling besar. Usia 2 bulan ya guys. Usia 2 bulan. Walaupun besar melebihi tapak tangan kita sudah 2 bulan. Besar ini pun kalau di kampung boleh makan sudah. Boleh makan sudah. Cantik ya. Oke, kita coba luruskan dia. Dan kita ukur. Panjang lagi guys. Setelah 2 bulan ikan keli saya yang pada asalnya diternak berukuran 2 inci sekarang berukuran 10 inci lebih, 10 inci ya, menghampiri 11 inci. Ikan keli berusia 2 bulan mulai ternak saiz 2 inci. Sekarang berukuran menghampiri 11 inci ya guys. Ini dia anak ikan keli saya yang berumur 2 bulan. Oke, ini yang paling besar rasanya. Kita coba tangkap yang paling kecil ya. Yang kecil susah nampak guys. Kita coba sajalah. Itu. Oke, kita dapat. Oh, terlepas balik guys. Oke, ini dia guys. Yang paling kecil. Ini adalah yang paling kecil. Kenapa size berbeza? Itu adalah normal ya. Size adalah berbeza, adalah normal di dalam kolam bercampur. Oke, dulu dia size 2 inci mulai ternak. Sama-sama size 2 inci, tapi tengok perbezaan dia guys. Yang kuat makan dan yang kurang dapat makan. Yang kecil, oh, mau juga sebelah abang besar dia ni. Paling kecil ini berukuran 6 inci lebih. 6 inci lebih, menghampiri 7 inci guys. Paling kecil ini. Oke. Okay. Sudah. Satu berukuran hampir 11 inci. Dan satu lagi berukuran 6 inci lebih. Menghampiri 7 inci. 10 inci lebih dan 6 inci lebih. Ini adalah saiz 2 bulan ya guys. Saiz setelah 2 bulan.
Kalau sahabat-sahabat ada kolam lebih, sahabat-sahabat boleh asingkan yang besar dan yang kecil supaya pembesaran lebih sempurna. Oke. Oke, kita lepaskan semula anak-anak ikan. Semoga sehat. Lepas ya. Itulah dia size ikan keli saya setelah 2 bulan. Ini adalah proses saya membersihkan kolam ikan. Saya tukar kolam ikan seminggu sekali ataupun paling cepat 3 hari sekali saya akan bersihkan kolam. Oke, untuk yang selalu bertanya apa yang ada di dalam filter ikan keli saya, untuk kali ini untuk ikan keli saya biarkan di dalam filter ini kosong ya. Kenapa saya biarkan kosong dan saya letakkan barang-barang filter di dalam kolam adalah kerana di dalam filter ini nanti dia akan menyedut lebihan-lebihan baja dan najis ikan. So di sini najis ikan dan serbuk-serbuk baja akan berkumpul ya. Oleh sebab itu saya menggunakan teknik kosongkan filter. Ini adalah filter saya ya, sahabat-sahabat yang selalu bertanya, kosong saja. Saya cuci seminggu sekali. Dan ini tong tapisan yang terakhir lah sebelum air keluar semula ke dalam kolam peranakan. Sini pun ada ikan yang membersihkan dinding-dinding tongnya. Ikan bandaraya. Di dalam kolam peranakan pun ada ikan bandaraya untuk membersihkan tepi-tepi tong. Oke okay guys, inilah dia kolam ternakan ikan keli saya selepas ditukar air kolam. Tong tapisan terakhir, filter kosong. Oke, okay, sampai di sini saja setakat video hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dan semoga dimurahkan rezeki semua penonton. Jumpa lagi. Bye.